sebenarnya stadium kita mempunyai fasiliti yang mesra OKU. Kalau kita lihat sekarang ni tidak ada banyak tangga seperti dahulu. Kebanyakannya memang telah secara landai dan memudahkan mereka yang menggunakan kerusi roda. Toilet dan yang lain-lain, akses pintu masuk semuanya memang sedia ada untuk OKU. Kita ada tukang penjaga tiket. Dia akan scan tiket-tiket beliau dan mereka akan boleh masuk. Dia tak perlu melalui turnstile lah. Kalau biasa, dia scan tiket dia kat sini. Dan dia tak perlu melalui turnstile. Okey, untuk kawasan VIP, kita sediakan mereka satu laluan di mana kita letak ramp, ramp sementara. Kemudian kita letak platform untuk mereka duduk dan lebih apa tu, tak perlu bersama dengan penonton-penonton yang ada kerusi. So mereka akan ada platform terus ke tempat mereka yang kita sediakan khas, terus ke depan bersama-sama dengan VIP yang lain. This is actually tempat OKU. Dia untuk apa-apa game, this is their area. Sebab dia tempat duduk ni bukan untuk orang biasa, untuk orang yang mengiring OKU. Kan dia bawa, dia bawa kursi roda, mesti ada orang tolak apa ke. Bawa, so dia parking kat sini. So kawan dia duduk sini lah. So dia dengan kawan dia kat sini. So sama dekat sebelah sini. So setiap ruang ni untuk dia duduk. Jadi dia boleh tengok game. Cuma masa opening dengan closing saja kita buat mereka kat tempat yang lebih dekat dengan stadium, sebab kalau dia duduk sini dia tak nampak bunga api dan tak nampak keseluruhan. Kalau tengok bola, tengok atletik, okey. For opening ceremony dia show kan. So kita akan bawa mereka ke sini. So macam kat tadi, tak perlu naik tangga, dah memang ada yang ni, memang ada ramp. Cuma pihak volunteers semua akan tolong mereka yang mengusir roda tu tolak dia naik atas, sebab dia it's a bit steep. So bila mereka berada di sini dan view dia lebih luas compared dengan yang kat tadi tu. Dekat sini, that's why kat sini kita the first front row kita tutup kan, tak bagi penonton duduk, sebab bila penonton duduk dia akan mengganggu perjalanan kursi roda tu. So kita tutup kursi roda tu semua kat sini keliling. Di dalam stadium kita sediakan tempat khas untuk mereka supaya mereka dapat menikmati dengan lebih sempurna opening dengan closing ceremony. Mereka tak perlu bergerak daripada nak naik ke atas. Bila masuk saja ke dalam stadium ni, mereka akan terus ditempatkan ke tempat yang telah dikhaskan untuk mereka. So itulah kelebihan yang kita beri pada pihak OKU.